Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saat derengi pun kelonyon pangapunten sangat. Niki putu pengen ngaji satu surat, makanya ngikut terus sebelum ngaji belum mau duduk. Nyon waktu dalipun sekedap, nggih.

Matur nuwun wektalipun. Yeah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya Wa sholatu wassalamun alal mursalin. Asyhadu Allah ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Qul taala fi Qur'anul Karim Ya ayyuhalladzina amanu itaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna antum muslimun Ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al Falah beserta pengurus pengurus pengajian wisata rohani ibu pibu, bapak-bapak, adik-adik, para kaum muda, jamaah Rohimakumullah, ingkang insyaallah tansah dipun tresnani, dipun rahmati lan dipun barokahi Allah. Monggo sareng sarang kula derekaken kita tansah caos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. di mana sampai pagi hari ini kulo penjenengan sami tasih termasuk tiang-tiang engkang dipilih dening Allah. Dipilih pikanto limpahan rahmat, dipilih pikanto limpahan kenikmatan yang berupa nikmat sehat, rezeki keselamatan maupun kesempatan khususipun nikmat imanlah nikmat Islam utamanya nikmat istiqomah Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 53 "Wa ma bikum min nikmatin Allah. Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu maka dari Allah lah datangnya. Dados kalau pagi hari ini diringankan kaki kita mendatangi majelis ilmu ini, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah, menikah bukan karena kemampuan kita. Menikah semua karena kasih sayang Allah yang senantiasa dicurahkan kepada kita selaku makhluk ciptaannya, maka monggo Ibu Bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, saya mengajak monggo dalam setiap tarikan nafas kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, Allah berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la insyakartum la aditanakum wa la in kafartum inna adabila syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti janji Allah kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku sangat pedih ya. maka jangan lupa bersyukur ya. biasanya ibu-ibu niku sing oke ngersulane harap pengajian sirae mumat ngelu arab sholat ding, dengkule ngilung ya. maka disyukuri ya. Iseh, iseh duwe dengkul berarti ya. Salawat serta salam ya, senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluarga sahabat dan para pengikutnya termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Jemaah rahimakumullah engkang insya Allah tansah dipun tresnani dening Allah. Ya. Ini kali pertama kali saya sowan ke Masjid Al Falah ini. Kalau datang Tuban ini saya kali yang ketiga kalau tidak salah. Ya. Ke di Darussalam, ya. Darussalam dua kali kalau tidak tiga kali, ya. Nah, yang pernah tindak Darussalam pernah ketemu saya berarti sudah kenal, Yang belum izinkan saya memperkenalkan diri saya. Namiku lo Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Griya kula Solo. Nggih, dados kula wingi saking Solo, nggih. Dumugi mriki isa. Istirahat sama panitia alhamdulillah diberikan tempat istirahat di guest house, nggih. Nah, kula Panten Solo, Kriokulo daerah Sumber, satu kelurahan sama Pak Jokowi, Pak Presiden. Kalau Pak Jokowi itu barat jalan, saya timur jalan. Kalau nyambut damel, kalau teng Solo, kalau dados guru, tapi bukan guru agama Islam, Kulon niki guru praktek listrik. Sebab pendidikan saya, latar belakang pendidikan kuloniku. S1 saya listrik dan mesin, S2 saya studi Islam. Yeah. Alhamdulillah Ibu Bapak menikah umur saya sudah 19 tahun 10 bulan. Kita napa mboten? Oh mboten. 19 tahun 10 bulan saya jadi orang Islam. Rumien sinten? Rumien sinten? Rumian Sinten pun bon. penjenengan etong piyambak Pak Yoswo penjenengan pinten kalau penjenengan lahir Islam ya sekian lamanya penjenengan dados tiang Islam ya sing pitong puluh tahun yowis pitong puluh tahun dati wong Islam sing swidak tahun yowes swidak tahun dati wong Islam sing seket tahun yowis seket tahun dati wong Islam pertanyaannya bukan hanya berapa lama dadi wong Islam nanging dadi wong Islam semono suwene sudah seberapa kita ini mempelajari ajaran Islam memahami dan kemudian melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebab nopo Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 ya ayyuaddina amanu udkhulu udahkulu fiil mi wala tapi ukutuweti seton innahu lakum auh mubin he orang-orang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara kafa dan jangan ikuti langkah setan Islam kafah niku bukan hanya KTP kita saja agama titik dua Islam jenenge Siti Fatimah Muhammad Nurholis yang pengajian nganggo koko nganggo sarung nganggu kopiah nganggu jilbab nganggu gamis tapi wayai sholat gak mangkat-mangkat ya Bukan cuma itu, tapi bapak, ibu, saudara-saudara, seluruh aspek kehidupan saya dan penjenengan, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mulai sebelum lahir sampai sesudah meninggal kula panjenengan hidup menurut aturan Allah atau yang disebut dengan nama syariat Islam. Syariat Islam itu aturannya Allah. Jadi yang nonobong Islam gak gelem diatur dengan syariat Islam berarti gak mau diatur dengan aturan Allah. Jangan hanya yang ada di sini kita yang syariat Islam diberlakukan mengkowong nyolong di tugel tangane karena tidak diberlakukan syariat Islam wong wong korupsi justru kaya artis di Indonesia ini ditangkap KPK bukannya susah malah dadah dadah bangga. Yeah. Karena orang selingkuh tidak dirajam, maka di Indonesia orang selingkuh itu bangga, malah ya dipertontonkan di TV. Sebab apa lagu selingkuh itu indah. Ini tadi. Karena hame di luar nikah bagi yang belum menikah tidak dicambuk yang zina itu tidak dicambuk maka ya, anak-anak perempuan sekarang hamil di luar nikah nggak malu bahkan datang ke, ke dokter untuk aborsi itu sekarang nggak malu nyempang ibu saya tak yang ceramah dulu saya kalau ada yang pas ceramah dengan suara lain saya kadang-kadang konsentrasi saya buyar jadi karena tadi tidak diberlakukan aturan Allah maka banyak di Indonesia menikah yang harusnya itu dihukumi dengan hukum dari Allah, aturan Allah karena tidak dilakukan maka tadi anak perempuan hamil di luar nikah nyantai lagi datang ke dokter dok tolong saya diaborsi maka monggo ibu bapak peringatan Allah sudah banyak sekali lombok gempa lombok itu pulau seribu masjid masjidnya gudik-gudik saya-saya Saya lahir di Solo, saya besar di Lombok. Yeah. Tahun 71 kami pindah ke Lombok. Niku penduduk asli Lombok, niku agamanya Islam Sedoyo. Buat nenten kok Wong Lombok, niku Kristen, niku buat nenten. Saat enten tent pendeta, seking Lombok, sing Kristen, malah ke ketika bencana alam kemarin terjun ke masyarakat murtad ke wong-wong Islam. Ya. Peringatan Allah sudah banyak sekali, bukan cuma gempa, tsunami sekalian di Palu. Situ Bondo, Sumenep, dua hari yang lalu Bogor diterpa puting beliung. Kecelakaan pesawat bencana dari darat, laut, udara, alam ini terus-terusan. Kenapa? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Allah ngendika di dalam Quran A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman. Dan bertakwa, apa janji Allah? Pastilah kami akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Ini, Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi: ayat ini terjemahannya, "Sekiranya penduduk negeri-negeri..." beriman 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 dalam hal ini iman Islam kenapa saya matur beriman dalam hal ini iman Islam karena satu-satunya agama milik Allah tidak ada yang lain menikah hanya Islam ya saya mencari bapak ibu Kenapa saya tadi matur umur saya baru 19 tahun 10 bulan. Kuloniki niki Islam bulan Februari tahun 99. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. seprikit yang sepuh kulo masih menginjili di Pulau Lombok. Ibu saya sudah mempengaruhi orang Islam di sana. Adik kula sing setunggal pendeta teng Cimahi Bandung. Sejak tahun 90-an sudah memurtadkan anak-anak muda Islam. Anak muda Islam lho, Mas. Ya. Kok HP terus pengajian dulanan HP ae. Ya. anak-anak muda Islam. Kenapa Bapak Ibu anak-anak muda Islam? Saya tanya, kenapa kok yang dimurtadkan itu anak-anak muda Islam? Karena anak muda Islam menikah generasi penerus. Bukan hanya generasi penerus perjuangan bangsa, tetapi generasi penerus perjuangan Islam. Saat ini Pak Mang bayangkan. yen anak lanang awake dhewe salat gak gelem, ngaji gak iso, jak pengajian gak mangkat. Kira-kira Islam ke depan bagaimana? Padahal ini loh Pak, ini loh yang di depan kita ini, ini calon-calon pemimpin Paling tidak pemimpin keluarga yang akan mendidik keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Layan de, dino dino mengene terus dolenan HP ngegame. Rebananan tombo hati ono perkara perkarane sing sepisan moco Quran sak maknane tak 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 dung hadroi prakteke berhadroan dolanan HP sak kesele <S politics> ini yang bikin Allah marah Jangan main-main, rungok no kupeng mukwi lo, cah nom nom. Gak apa gak? Gak, coba. Gak. Pulang isi pengajian, wah cah nom nom hadroan, rampung hadroan, pus rokok eh, pus karok tulanan HP, karok ngobrol. Iki kiki mau nyanyi tombol, ti mau cangkem itu. Iya, saya iya, kasar, iya, tekan hati, kalau sampai hati mengimani apa yang tadi apa yang, diny bukan mengimani, yang dinyanyikan tadi iya, yang iya, 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 ceramah solo ado tinggal HP. Anak laki kita itu kan akan jadi pemimpin ibu bapak yang menjadikan keluarga, masyarakat yang terkecil itu, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Layan anak laki kita sudah tidak peduli pada agama. Lalu, bagaimana Islam ke depan? Renungkan itu yang muda-muda sibuk dengan lagu Korea kon ngapal ke ayat Al-Quran kondone kesel capek dan kupingnya disumpeli headset nyanyi lagu Korea ibu bapak anak perempuan kita itu calon-calon ibunya umat dari rahim anak perempuan kita akan lahir calon mujahid dan mujahita bahkan mungkin akan lahir calon ulama layan anak ewe doa wa edwe sholat te bolong bolong emok sepanjang masa dok gak sholat 6 bm minggu mengharap kok kue kok kue durung sholat tcm Minggu ngarep meneh kok gak salat. Tase em, emok sesasi. Bae malas. Kalau anak perempuan kita ngaji ndak bisa, pengajian ndak mau, hanya sibuk dengan mode, celana ketat, baju ketat, rebonding, semoting. Lalu bagaimana mau didik anaknya? mengko anak ekon yang pondok pesantren benda dia anak soleh soleha mbok e mbok salah metu anak eneng pondok pesantren nganggu katok tiga perempat yeah. nganggu katok tiga perempat eh, ini anak ekon jadi anak soleh mbok e mbok salah ini bapak ibu maka adik saya yang pendeta di Cimahi Bandung itu target pertamanya anak muda Islam. Gue dibayangke, kalau anak muda Islam sudah tidak cinta masjid, tidak suka pengajian, tidak suka ngaji, tidak suka sholat, apakah? 10 tahun lagi masjid ini masih ada pengajian seperti ini. Maka saya menghimbau setiap ahad go anak ejak pengajian. uloman sekeng solo putu Saya kondisikan dari kecil, walaupun mau surat pendek, Isi rodo salah-salah si dek umurnya baru empat setengah tahun. Saya ajak tadi mau saya bangunkan dek bangun ikut pengajian tangi. Ini cewili tak tekon bu jenengan ngakon anak solat gampang nopangel gampang no gampang no Anak Ana esinten Adik saya yang satu tahun 2000-an, mulai tahun 2000-an sampai beberapa tahun yang lalu, menginjili di Madura. Jadi, aneh buat tenajeng ninggal ke Madura yang jaring sakit murtad ke Kiai. Kiai menjadi target pemur, datang. Saya beberapa bulan yang lalu safari dakwah ke, ke Pamekasan, ke Sumeneb. Saya ngisi pengajian di pondok pesantren pondok, bocah pondok, pondok pesantren. Bisa pacaran karo wong Nasrani. Sekolah yang pondok, isok pacaran karo wong Nasrani. Aneh kan? Anak muda di sana udah nongkrong di kafe. Ini. Ya. Yeah. Sekarang bayangkan kalau anak-anak muda semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari agama, apa yang terjadi? Saya sendiri umur pitung tahun, bolong tahun saya sudah bisa mempengaruhi konco-konco kulo Islam. Yang dinten ahadnya teniki, ibu kulo ngendiko, ibu neng gerejo kue sekolah minggu. Artinya apa? wiwit cilik sejak kecil. saya sudah dididik mengutamakan Tuhan dan mengutamakan ibadah padahal jaman kula Kristen kula madosi ayate minggu koneng gerejoniku niku ana Pak Bu mboten enten Ayat niku muni ne kuduskanlah hari Sabat. Sabat niku Setu. Lah kok aku neng gereja Minggu. Bingung kula. Dadi wong Islam niku nggih, wong sing paling penak sak donya niku wong Islam. Nggo wungu-wungu sing pun Masa kula ngomongne kaya ngaten bantere kok iso sare komon aku aneh yeah. senden tembok slonjor Bu, mau makan pengajian iya, sing isi sapa Bu Dewi? Isi apa? mbah gak klambine ireng. bapak ngantuk. Kita ini umat Islam, Bapak Ibu paling orang yang paling enak di dunia ini wong Islam. Kenapa ngopo-ngopo jelas? Kenapa jelas? Karena buku petunjuk kita itu betul-betul wahyu dari Allah, kalam ilahi, pangandikane Allah dan Allah sendiri yang berjanji untuk menjaganya. Tidak ada keraguan di dalam Islam. Zalika kita bularoi bafih hudalil mutakin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan petunjuk pituduh kanggene wong takwa niku Al-Qur'an bukan asinetron Al bukan albalbalan Hai tapi Al-Qur'an coba perintah salat enten tenggen Al-Qur'an mau ngelengke lho nggih mboten ngajari, mengke ngajari kalau ndak kualat. Umure Dadi ya, wong Islam sepuh sampean lho nggih. Kula lagi 19 tahun panjenengan ana sing 70, swidak 50. Ya cuman mengingatkan perintah salat itu ada di dalam Al-Qur'an. Quran surat An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat alal mu'minina kitaba Sesungguhnya salat itu kewajiban wajib yang telah ditentukan waktunya atas orang beriman. Subuh, duhur, asar, maghrib, isak jamet tertentu. Ya, saya tidak diundang lagi ke Darussalam katanya. Bu Dewi ngelek-elek agomolio, saya nggak ngelek-elek. Saya menyampaikan kenyataan. Yen wong Islam sholat subuh ceto jame sholat subuh, sholat duhur ceto jame sholat duhur, sholat asar ceto jame sholat asar, begitu juga sholat magrib. Teng gereja, onok sing gerejo mulai jam enam, onok sing jam pitu, onok sing jam songo, onok sing sedino pengpindo, no onok sing pang papa, tergantung jumlah jamaah. menghadapnya sesukanya bentuk gerejanya onok sing madep ngidul madep ngalor madep ngetan madep ngulon kita menghadap ke kiblat sama semua menghadap ke kiblat ya. enak jadi orang Islam jelas Ini Bapak Ibu, jadi kalau minggu Ibu saya bilang, Ibu neng gereja kue sekolah minggu. Saya dididik menomor Tuhan dan mengutamakan ibadah yang punya ayatnya kita. Dan ini salah satu doa iftitah kita. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku sholat disebut. Ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Allah yang nomor satu Tapi coba kapan musimnya Wong Lanang Islam sholat niku kapan pak? Jumatan Sana saya Jumatan apa? Ramadan minggu pertama Tang Solo loh, gue mau tentang Tuban loh. Teng Solo niku yang Ramadan minggu pertama masjidnya kebak. Minggu kedua ada kemajuan. Sing maju sofi. Minggu ketiga ada peningkatan sing ramangka. Idul Fitri panen, wah, yang dulu Wong Islam sholat mangkat sholat Idul Fitri, saya itu terharu, betul ngondok ngondok saya membayangkan seandainya setiap sholat subuh wong lanang islam tangi mangkat nang masjid luar biasa islam ini eh pagi sholat idul fitri sholat id malah ada yang buatan sholat subuh tangine kawanan lupa Dising wajib, dising sunnah. Mau bengi takbiran, ngantuk, turu, tanginnya setengah enam. Mencolot, mang, mangkat, sholat, idul fitri, ora sholat, subuh. Sanes tiang tuban, tiang sulum riko. Tiang tuban, boten ge Boten salah. Enten, cukup kata Astagfirullahaladzim anak esopo kean coba yeah. kita punya ayatnya dan ayat ini merupakan salah satu doa iftitah kita Kulo aja ikonco konco kulo Islam, kulo ajak sekolah minggu. Bukan cuma sekolah minggu, akhirnya konco kulo seng Islam ikut dibaptis bareng saya jadi Kristen. Usia remaja ibu saya bilang, kena pacaran karo wong Islam. Ken pacaran karo wong Islam? Dilalah kulo Rian sekolah Yuyu Dewi. sekolah kulo STM jurusan listrik. Konco aku lo lanang lanang. Oh lo oh konco kai, konco aku kai solat. Cedai, deh, Dijeketi, traktir, jak jajan, jak dolan, ya. Sekali sekali kue rasa solat aku joran yang gerejo, joran yang gerejo yang dino kemes. Seng Islam baik, seng tiapusi gelem pengislamkan salat sholat sehari lima kali Bendina Lah kulo teng gereja kulo mau minggu tok. Dino kemis kalau misalnya mau mau kali konco kulo, sekali sekali kue sholat aku joran neng gereja. Kok seng Islam gelem niku kira-kira kenapa? Ini tadi loh, pentingnya tolabe ilmi. Teman saya sing tajinya rajin solat rajin ngaji setelah bergaul sama saya orang solat orang ngaji orang neng masjid Kulo Natalan melu Natalan, kulo tahun baru masai melu tahun baru masai, kulo Natalan mangan babi koncoklo kulo Islam melu mangan babi. Kulo tahun baru masai belah asu, malam tahun baru masai belah asu, masa iwak asu, Koncoklo kulo seng Islam melu mangan asu, kondone neng gatel, seng gatel lambene, geragas ini padahal kula wedok dewe saya bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam kenapa karena teman saya Islam ini tadi loh KTP ne Islam ya sholat tapi tidak kena dan tidak paham Islam sehingga apa gampang dihapusi harusnya amar makruf nahi mungkar prak amar makruf nyambi mungkar salat jalan maksiat terus coba cah wedok kali cah lanang sak niki durung nikah wah numpak sepeda motor nmax goncenge ngamplok kaya kodok nyeluk eh papa mama durung nikah seturu bareng ini Amar ma'ruf nyambi mungkar Bukan nahi mungkar Padahal Quran Surat Ali Imran ayat 110 Kuntum khoiro umma uh rijat linnas Tak muru nabil makruf hauna anil mungkar Watuk minu nabila Kamu umat yang terbaik Yang dilahirkan untuk manusia Tidak main-main lu, mas Umat terbaik loh Allah memulai itu dengan, "Kamu adalah umat yang terbaik." Tapi jadi umat yang terbaik itu, kalau kita bermanfaat bagi orang lain, manfaatnya apa? Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Pada kemungkaran ini, banyak sekali sekarang ini, PKI, si kristenisasi dan pemurtatan mana belahan Indonesia ini yang tidak terjadi kristenisasi yeah. saya ini di SMS orang Tuban dilalah usahanya bangkrut Arab dibantu pendeta angger gelem lebu Kristen kok saya ndak boleh bilang seperti itu tuh terus piye berarti saya menyesatkan Padahal yang wong Islam entuk modal selawe yuto ninggal ke Islam, terus dia murtad mati di dalam kekafiran. Niki ayat Al Quran kulom boten ngumbul keseng Islam, ngerendahkan selain Islam, tanpa diumbulkan Islam ini sudah unggul. Jangan sembunyikan ayat Al-Quran. Kenang apa wong Islam semena oke kok wedi karo wong siji. Teh omae cedak masjid terus marani takmir masjid. Pengajian ampun nyeluk niko ngelak-elak agomo kulo. Bukan ngelak-elak. Lah kalau Allah ngendiko Allah berfirman. Inaladina kafarumin alil kitab wal musriki nafina nama kholiti nafiga hum sarul baria lah kok ayatnya didelek no aleme wong liyo bentilok e bermasyarakat dengan baik toleransi beragamanya tinggi semua agama sama semua agama bener semua agama masuk surga Lambok delok Quran surat Al Bayyinah cah TPAW apa kok? Sesungguhnya orang kafir. Orang kafir itu siapa? Ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi Nasrani dan orang musyrik. Neraka jahanam tempatnya mereka kekal di dalamnya. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Sing ngafir ke sana Saya cuma menyampaikan Allah yang menyampa Allah yang berfirman lah kok awake kabeh Ya. Ini tadi Bu Bapak. Ya. Hariya teman saya yang Islam mengikuti saya karena para de ilmu. Ya. Kemungkaran luar biasa. Ya. Kristenisasi semakin merajalela. Targetnya 2020 Indonesia mayoritas Kristen. Ya. Ini sudah disampaikan dari tahun 2005. Lah kok sing di cutat sing ceramah ndak ngelek-elek agama aneh. Ya, jadi kalau saya habis ini ada yang tersinggung oh ngelarani wong Nasrani saya enggak diundang lagi ke Alfalah ya sudah ndak masalah. Ya. tapi saya sampaikan bahwa kristenisasi dan pemurtatan itu kemungkaran, dan kamu, anak muda, harusnya kamu paham dengan ini, terutama sekarang di kalangan anak muda. Pacaran beda agama, dipacari, dihamili, dimurtadkan. Dah, saya sudah nangani beberapa kasus kok yeah. usia menikah. Kulo menikah sama ketua pengajian, Pak Ketua Pengajian, sing kulo murtad kini ku ketua pengajian, ketua pengajian dan seorang aktivis mahasiswa Islam, bisa murtad ketua pengajian isok murtad, karena apa tadi harusnya amar makrof nahi mungkar, prakteknya amar makrof nyambi mungkar harusnya mengajak kepada kebaikan mencegah kemungkaran lah wong dijak ojo rasa salat kok gelem ini kan orang mengajak kepada kemungkaran kok diikuti ana wong mangani babi kok kono ngetutke padahal ayat al qurannya jelas babi itu haram ini jadi sebelum saya masuk Islam saya aktivis gereja saya sudah mempengaruhi orang-orang Islam. Yeah. Bahkan tahun 85 saya nikah sama ketua pengajian yang saya murtadkan. Yeah. Tapi bukan suami saya yang sekarang, suami saya yang dulu. Yeah. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah. Kenapa saya yang tadinya Kristen saya masuk Islam? Karena saya rindu rindu masuk surga. ibu cilik ibu kula ngendika, rajin sekolah minggu, rajin ke gereja, baca Alkitab. Persekutuan doa nanti kalau mati biar masuk surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa di pangku sama Tuhan Yesus ya saya mulai mencari kebenaran umur 13 tahun. Saya mencari ayat di toyen sergap neng gerejo, sergap sekolah minggu, yen mati di pangku sama Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. buatan enten ayat termasuk beragama Kristen itu ndak ada ayatnya. Jadi jangan bilang semua agama sama. ya saya mencari mulai umur 13 tahun. Sebelum Islam agama kula pro Kristen Protestan, sekolah kula teng sekolah Katolik. Kristen Protestan saya dalami, Katolik saya pelajari. Bingung neng Kristen, bingung neng Katolik, saya belajar Hindu. Ketemu neng pundi, teng Islam. Ya, jadi kalau ndak tahu ilmu neki ojo sok sokan, sok sokan. Wah kabel podo. Islam podo. karo Kristen, karo Hindu, karo Buddha. Yen podo ngapain saya masuk Islam? Bok saya tetap Kristen. Nah, saya mencari ternyata Kristen ini disampaikan tahun 43 Masehi. Kalau orang bilang agama Kristen saya ngajar ke Yesus, Kristen itu dikenalkan tahun 43 Masehi, Yesusnya ada di dunia sampai tahun 30, jadi Yesus rakenal Kristen. Katolik dikenalkan tahun 110 Masehi sama Santo Ignatius, Yesusnya ada di dunia sampai tahun 30-an jadi Yesus gak kenal Katolik Yesus gak ngajarkan Katolik Yesus itu Yesus itu bahasa Yunani bahasa Arab Isa mengajarkan apa tohid Yesus bilang sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu Tuhan Allah kita itu esa. Okay. Jadi dengar wo kabe gomo Saya mencari mulai umur 13 tahun. Agama apa yang bisa menghantarkan saya masuk surga? Kulo ketemu baru tanggal 11 Desember tahun 98. Itu umur kulo sudah 36 tahun. Bayangkan saya mencari Mas Mulai umur 13 tahun. Saya ketemu umur 36 tahun, saya masuk Islam umur 37 tahun. 24 tahun bukan waktu yang pendek mencari kebenaran Islam. Setelah apa? Saya ketemu buku ini. Judulnya Nopo, Ahlak Islam. Inilah yang dihancurkan dari kita, ahlak Islam ini yang dihancurkan. Alak terhadap Allah Tunduk patuh taat Bergantung kepada Allah Dihancurkan Sekarang kita jadi pendusta Jadi pembohong Kita bilang Kita bikin perjanjian sama Allah Azadu ilaha ila Allah ilaha illallah Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah Kondone Allah nomor siji Kalimat Tauhid La ilaha illallah Tiada ilah selain Allah doa iftitah kul ina solati wa nusuki wa maya ya wa mamati lillahi robbil alamin sesungguhnya solatku ibadahku hidupku matiku hanya untuk Allah Allah nomor satu tapi kenyataannya praktek kita dengan adanya niku setan kotak cilik ono azan berkumandang Wes komat, wes sholat, coba kalah sama HP, ya kalah sama HP. Kalau gini wiritan gini nyekel HP, kalah. Pon wudu wes nganggumu kena, wes tak wes niat, wes niat karek tak berhape nemuni sorry Allah, HP kulomuni, solate mengkengge, coba. Apalagi kalau kita bisnis online, ya bisnisnya laris lewat HP, wes HP nomor satu. Coba. Penjenengan Wong Lanang Islam ini kan nggak sadar toh diuji Allah setiap Ramadan. Boten nenten jenenge piala dunia itu malam Natal atau malam tahun baru Masehi. Piala dunia itu adanya di bulan Ramadan. Kudune wayahe Arab sahur dikire subhanallah alhamdulillah Allah akbar dikire pripun? Go! Wah, oh, ra ben Ramadan pengajian bendino melebu kuping tengen metu meneh mental kalau masuk tangan metu kiwa ijek mandek nengkene karo nengkene masuk tangan keluar meneh buktinya apa berapa laki-laki Islam ketika Ramadan abot nonton bal-balane timbang salat timbang dikir tadi sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa Beriman dalam hal ini iman Islam Tunduk, patuh, taat, bergantung pada Allah Ayatnya jelas Allah Husomat, Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu Ahlak terhadap Rasul Itiba Rasul, Rasulullah diperintah Allah sami nawa atau nala awa Ahlak terhadap kita buloh, ahlak terhadap sesama Muslim, sesama Muslim itu saudara. Iki ora sesama Muslim pendelik pendelian, gelut, lorolorne mati nerokok abeh. sesama Muslim ayat Al Quran dibalik Quran surat Al Fat ayat 29 Muhammad itu utusan Allah orang yang bersama dia tegas terhadap kafir berkasih sayang sesama mukmin dibalik tegas dengan sesama Muslim berkasih sayang dengan orang kafir. Oh anak Ewang Islam tahun baru masai Happy New Year, Valentine Day. sak mawar merah sekotak permen coklat ulang tahun nganggora titar tiop lile nyanyi happy birthday tuyul milai e wong kafir diikuti wis ape apik Nikah maharnya seperangkat alat sholat Melok-melok ngon TV nganggo tukar cincin Pada sing tukar cincin niku Calon pastor sama calon suster biarawan biarawati itu ndak nikah Begitu dia memutuskan tidak nikah Kaul kekal bikin perjanjian nikah sama Tuhan Dia tukar cincin sama Tuhan Aku nah, wong Islam melu eh tukar cincin gitu makanya diwoco bener Qurannya jangan Quran itu sing cocok saya ambil sing ra cocok saya sembunyikan jelas Qurannya surat al-baqarah ayat 120 pakai kalimat lan bukan la walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta amila amilatahum orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Nenggon Quran, orang hadis, orang-orang tukar cincin, orang Islam tukar cincin. Nesu yo Ben. Kulau gak, kulau mboten diundang mereka melih mboten nopo-nopo. Tapi jangan ada orang Islam ikut-ikutan, sampai apa-apa seperangkat alat sholat dibayar tunai sah-sah berkuit tukar cincin mencampur adukan yang hak dan yang batil wes bon. saya mencari nama pak? sampai saya baca buku ini walak berpakaian enten ahlak mangan nono ahlak minum ada ahlak terhadap air ada, akhlak terhadap tanaman ada. Pak Ponate mau HDC dilarang. Mas, kue tak kongen, genteni aku ceramah loh, ini kue ngomong wae. Ini loh, ahlak Islam, ahlak mendatangi majelis taklim ketika ada orang bicara kita tidak boleh bicara sendiri. Tadi ibu pembawa acara menyampaikan pembukaan ini niku begitu ibu pembawa acara menyampaikan harusnya diam wes ora ono wong ini saya duduk di sini bu pembawa acara menyampaikan ngajak moco Jo jono sing omong dewi alat Islam itu Allah mendatangi majelis taklim ketika ada orang bicara kita ndak boleh bicara sendiri mulok lo yang pengajian mang konsen pun tahu di Bu Dewi yang omongan mesti dilok ke Bu Dewi saya malu Bapak Ibu dari saya kecil kulo sudah didoktrin boleh bergaul sama orang Islam neng ojo mlebu Islam saya tanya kenapa? ngopo dikandani Islam ke agama wong bodoh Islam ke agama wong keset Islam ke agama wong melarat dilalah yang wong ngemis kok yang aku ini agama ini Islam maka supaya tidak dilok agamane agama wong bodoh yang penjenengan rawuh pengajian entuk senek begitu rampung pengajian sampah seneke dibawa sendiri dibuang ke tempat sampah jangan ninggalkan sampah di masjid ini masjid tempat ibadah loh kok ninggal sampah neng masjid ki lo ayo kebersihan sebagian dari iman ini ninggal sampah neng masjid ki piye prakteknya ya bodoh kita bukan karena tidak berpendidikan tapi kita punya ayatnya punya hadisnya kita yang tidak mempraktekkan dikarenakan karena apa malas malas mengkaji Al-Qur'an akhirnya kita jadi miskin miskin pengetahuan agama. Nah saya lanjutkan tadi Pak Ponate mau hadis dilarang mengencingi pohon berpeneduh dan pohon berbuah ponate dereng Islam bibit air lo ya makane wong lanang Islam numpak sepeda motor gebelet nguyu wah golek uwit terus wah ngatur saya mikir ini loh Islam ini aneh, urusan kenceng saja diatur. Ini saya mulai, saya kemudian mikir, jadi non Muslim niku yang nganti melebu Islam niku wong pinter. Ya nih wong Islam ninggal ke Islam niku wong bodoh. Ya. Pohon mangga aroma manis, wah no bapak bapak numpak no, kendaraan geblet nguyuh, kendaraannya di starter terus nguyuh nenggon wet air kencingnya masuk ke tanah diserap akar akar ke batang batang ke daun bunga buah wah mengkoyen mateng mangga aroma ketika itu saya masih Kristen saya gini eh Tuhan wong Islam kilo Sampai segitu-gitunya memperhatikan kesucian dan kebersihan umatnya urusan nguyuh atur diatur kalau urusan kecil saja ada aturannya apalagi yang besar maka saya kemudian diskusi dengan seorang ustadzah di Solo namanya Ustadzah Lucy Ustadzah saya ini Kristen saya mencari kebenaran agama apa yang menghantarkan saya masuk surga terus saya ketemu buku ini ya saya ketemu buku ini, ternyata ajaran Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Ajaran Islam itu luar biasa. Saya bilang, "Saya mencari ayat perintah beragama." Sekarang, ustadzah bisa enggak menunjukkan ayatnya perintah beragama Islam? Kalau ada, saya mau masuk Islam. Neng, ya, norono, ngopo aku melebu Islam? Ayatnya, tak berarti. Saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 102. Wala wa antum muslimun. Saya bilang itu katanya kata katanya muslimun. Saya cari yang katanya Islam. Ada yang mudeng? menjawab, ada Bu Dewi, Quran Surat Ali Imran ayat 85 wa maya bagi fala minhu wa minal khosirin barang siapa mencari agama selain Islam sekali-kali tidak diterima dan di akhirnya dia termasuk orang rugi selain Islam lah saya ini Kristen saya bukan Islam berarti saya enggak masuk surga enggak loh saya sudah berbuat baik loh koncoku tak jajak ke barang ke kan Selain Islam, ditolak Allah. Saya Kristen, bukan Islam. Berarti saya ditolak. Berarti saya enggak masuk surga, enggak, Bu Dewi. Loh, kenapa saya dijelaskan, Bu Dewi? Ayat Al-Quran satu dengan yang lain itu saling melengkapi, ternyata betul luar biasa. Tadi Quran surat Ali Imran 85 dijawab Quran surat Ali Imran ayat 19 Inna dina indoblohil Islam agama milik Allah indoloh milik Allah itu Islam. Oh mulane tak boleh sampai diskusi karo pendeta dosen pendeta gak ada yang bisa jawab ternyata milik Allah itu hanya Islam maka Februari 99 saya menyatakan diri masuk Islam mencari kebenaran selama 24 tahun bukan waktu yang pendek mencari jalan menuju ke sorga ternyata menuju ke sorga itu rumusnya 3L apa 3L? L yang pertama leres menggunakan petunjuk yang leres zalika kitab mutakin kitab Al-Quran tidak ada keraguan petunjuk bagi orang takwa L yang pertama leres L yang kedua karena petunjuknya leres, maka kita ada di jalan yang lurus. Allah berfirman di dalam Quran surat Al Anam, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah, jangan kamu mengikuti jalan yang lain. Islam ini jalan yang lurus. Allah katakan jangan ikut jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain menceraibrekkanmu dari rahmatku. Petunjuknya leres, jalannya lurus maka L yang ketiga laras sampai ke surga. Ini Bapak Ibu kebenaran yang saya temukan. Dan saya menjadi Islam seperti ini tidak dibiarkan begitu saja sama Allah. Allah diuji dulu sama Allah. Tahun 2001 saya diuji sakit parah. 14 Agustus 2001 saya divonis dokter umur saya tinggal 2 tahun. Umur itu yang ternyata yang memberi Allah bukan dokter. 2002 saya diuji dengan harta saya. Sampai 2002 saya mau berhaji batal. Usaha saya bangkrut. Dilalah kok yang ngapusi saya ngaku kiai Habis. 2003 badan sakit usaha bangkrut. Ya, suami saya kedua meninggal. Kok kedua atau Bu Dewi nikah peng Pinten? Jenar pimpinan bu, yeah. pisang kalah, kulopeng telu nikah pertama sama ketua pengajian yang saya murtadkan. tahun 85 nikah tahun 87 punya anak tahun 92 saya cerai kenapa cerai suami saya balik Islam saya sama anak saya tetap Kristen Februari 99 saya masuk Islam. Juni 99 saya nikah sama orang Islam. Nikah 4 tahun belum punya anak, suami saya meninggal. Allah nguji, saya ngajari salat, saya ngajari maca alif ba ta diambil sama Allah, apakah saya masih Islam? Diuji awak loro usaha bangkrut suami meninggal. Stres mboten? Mboten niku. Allah husomat. Seminggu suami saya meninggal, orang tua saya datang. Kue nekat Islam apa Kristen? Bojomu es mati. Nekat Islam. Kenapa nekat Islam? Tadi jalan satu-satunya jalan menuju ke surganya dengan Islam. Nekat Islam. Apa kata orang tua saya? Ya nekat Islam. Opo Oppo sing tahu tak kayak kue wiwit kue, kue lahir selain air susu ibu tak jaluk bali tak hitung utang. Saya lahir 13 Oktober 62. Sekarang umur saya sudah 56 tahun. Di total sampai Agustus 2003 dan harus saya kembalikan. Kembalikan apa ndak? Berat harta atau berat surga? Berat surga. Kembalikan. Saya kembalikan. Harapan orang tua saya, saya jadi miskin, mengkoyan melarat, rak balik Kristen. Ya. Saya ini ben seloso, kalian ben kemis, didongak ke kalian orang Didongak ke apa? Ben loro, ben melarat, mengkoyan loroh, melarat, rak balik Kristen. Kula tambah lemu. Bingung harap murok awak. Kenapa? Karena saya merasakan ketentraman kedamaian, merasakan jaminan hidup. Hidup itu pasti, pasti masuk surga. Kenapa? Karena saya sudah menemukan tiket ke surga itu hanya dengan Islam. Penyelidikan Islam tidak harus seperti saya. Makanya sak pena edw, teko pengajian karo dulanan HP. Wayai sholat malah nonton bal-balan nonton sinetron, yang-yangan, karena enggak ngalami kayak saya. Itu tahun 2003, diuji Allah dengan harta. Tahun 2004, saya diuji Allah dengan anak saya. Anak kandung saya cuma satu, sampai hari ini anak saya belum dapat hidayah. Kenapa? Karena saya mendidik anak saya Kristen dengan taat wiwit cilik malam 27 Ramadhan tahun 2004 anak saya nanting mama nekat Islam apa balik Kristen saya minta perpanjangan waktu lima menit aja mama nekat Islam apa balik Kristen nekat Islam anak saya tanya apa toma hebatnya Islam saya bilang nak satu-satunya jalan ke surga hanya dengan Islam apa kata anak saya? Yernekat Islam, pilih anak, po pilih agomo, anak kali agomo lebu. Anak kandung saya cuma satu nih. Anak kandung saya cuma satu. Sekarang saya diuji Allah, anak dengan agama. Berat mana? Berat surga. Saya katakan berat agama. Apa kata anak saya? Kalau berat agama mulai malam ini, mulai detik ini, kamu bukan ibuku dan saya bukan anakmu. Kuloniki Ramadan kemarin, genep 14 tahun tidak dengar suara anak saya. Jangankan melihat wajahnya, kerungu suarane pun 14 tahun kulo kerungu suarane anak kulo. Kenapa? Karena saya pilih Islam. Kenapa? Karena dengan Islam saya bisa masuk surga. Bukan cuman anak saya. Resmi saya tidak diakui keluarga saya. Kalih mbah kulo kulo radiakoni putu. Sama orang tua saya, saya tidak diakoni anak. Kaleh Pak Debude kula kula Pak Debude Pak Lek Bulek kula kula ndak diakoni ponaan. Sama adik-adik saya saya ndak diakoni Mbak Yu. Kaleh anak kandung saya satu-satunya saya enggak diakoni ibu. Kenapa? Karena saya pilih Islam. Nah, penjenengan ini lho Pak Bu. Penjenengan ini dilebihkan sama Allah dibanding saya. Biar punya keluarga yang Islam. Orang tua anak, saudara sudah Islam. Panjenengan tidak mampu ngajak anak pergi pengajian. Padahal panjenengan dongone robana hablana min aswajina wa duriatina ayun. Wajah analil mutakina imama. Robi habli solihin Tapi panjenengan tidak mampu menyuruh anak sholat. Panjenengan tidak mampu. nanti Doa anak soleh harusnya Tapi kalau anak kita seperti itu Terus apa yang dengan bawa nanti Ingat Bapak Ibu Jangan hanya bangga ku duit keluarga Islam Tapi punya tanggung jawab Ku angfusakum wa ahlikum naro Lihat Quran surat 52 ayat 21, Quran surat Atur ayat 21. Dan orang yang beriman diikuti anak cucu mereka dalam keimanannya. Apa janji Allah? Kami kumpulkan di surga bersama anak cucu mereka. Penjenengan ini punya potensi kumpul anak putu teng kalau bisa menjaga iman Islamnya sampai mati. Lah saya 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 ini loh saya meninggal di dalam kekafiran, pakde saya meninggal dalam ke, bude saya meninggal di dalam kekafiran, om saya meninggal di dalam kekafiran, orang tua saya umurnya sudah 76 tahun belum dapat hidayah. Bayangkan kalau orang tua saya meninggal meninggal di dalam kekafiran berdasarkan Quran surat al bayinah ayat 6 manggone neng neroko. Anak saya, anak saya cuma satu. Anak saya sampai sekarang belum dapat hidayah. Kalau sampai anak saya mati di dalam kekafiran anak saya, nyegur nerokok, apa ndak bersyukur? Penjenengan, lihat ini loh, anak-anak muda ini, putra-putra penjenengan, jangan main-main, Ibu Bapak, upaya penggerogotan akidah terus, terus, dan terus. Jangan kita tidak peduli. Apa yang akan penjenengan bawa? Kalau saya jelas ujian saya, keluarga saya belum dapat hidayah. Lah penjenengan ini loh. Penjenengan masih bisa ketawa. Ah keluarga ku Islam kabeh. Tapi jangan riak, jangan sombong. Tugas penjenengan berat menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kalau saya jelas ujian saya, saya masih mohon pertolongan sama Allah sampai sekarang. Ya. Ingat Bapak Ibu, penjenengan punya potensi reuni di surga bersama anak cucu. Jangan jangan kesempatan itu disia-siakan. Jaga keluarga kita dari segala bentuk perusakan akidah. Bu Dewi yang baru Islam 19 tahun saja Ujiannya macam-macam diuji loro, diuji bondo, diuji keluarga. Saya masih tetap Islam. Bukan cuma itu, saya dakwah seperti ini dilapor polisi sudah. Diancam Arab di Pateni, sudah tahun 2006 ketika saya mencoba mendakwai keluarga saya bab, orang tua saya bilang tidak akan nyilakake saya pakai tangannya Arab nyileh tangannya Wong Lia untuk mencelakakan saya. Diancam majeng di pun nimpun, dianca mau dirobek-robek muka saya sudah, dianca mau digantung sudah. Apakah saya tinggalkan Islam? Alhamdulillah tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk meninggalkan Islam. Karena apa? Saya yakin hanya dengan Islam ini saya sampai ke surga. Nah bagaimana dengan penjenengan? Dan janji Allah ditepati di dalam Quran surat Muhammad ayat tujuh. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Tidak hanya sekedar menolong, meneguhkan kedudukannya. Allah melihat ketika saya dapat ujian begitu banyaknya, kok saya tetap Islam? Allah mesakno kali Kok yang Bu Dewi Dewi, kok yang pas imane lagi menurun terus sopo saya nguat dikasih suami saya yang sekarang dilebihkan sama Allah lebih mudah agamanya lebih baik sehingga bisa memotivasi saya untuk berdakwah. Saya kelangan anak satu, suami saya bawa anak dua. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, pengen reuni di sorga? Pengen reuni di sorga? Jangan cuma kepengen, gue diwujudkan jaga diri dan keluarga dari api neraka. Saya berdoa mudah-mudahan anak-anak kita yang beriman jadi anak-anak yang soleh-soleha. Keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Kita diberi pemimpin yang taat kepada Allah 2019 kita dipilihkan Allah Presiden yang betul-betul taat kepada Allah dan nantinya pada saat kita harus kembali kepada Allah nyawa kita dicabut dengan lembut sekali sehingga kita tidak merasakan sakit kita dibahagiakan di Padang Masar nanti dan akhirnya kita masuk di surganya Allah. Meninggal dalam keadaan khusnul khatimah dan ditempatkan di surganya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkahi kami umatmu ini ya Allah. Karuniakanlah kami keimanan, keislaman sampai kami kembali kepadamu. Kembali dalam keadaan khusnul khatimah. Ya Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Baik yang kami sengaja maupun tidak ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kau sebaik-baik penolong Ya Allah. Oleh sebab itu kami mohon pertolonganmu, kami mohon keberkahan darimu, kami mohon kekuatan darimu Ya Allah. Kami takut siksa nerakamu, Rob. oleh sebab itu halalkan surgamu bagi kami dan haramkan nerakamu bagi kami. Tetapkan keimanan keislaman kami, kami, kami kembali kepadamu, kembali dalam keadaan khusnul khotimah. Allahumma inna nasaluka salamatan fidin wa afiatan fi jasad wa siadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa tobatan kobal maut wa rahmatan maut Rabbana hablana min aswajina wa duriatina kurata ayun wa jana lil Rabbi hablimina solikin Robi Yasir Walatu Asir Hasbunallah wa nikmal wakil nikmal maulah wa nikmal nasir Rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhir roti wa kina ada banar Subhanaka Allahumma wa bihamdika asadu ala ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin ya robbal alamin Kalau ada kekurangan itu karena kebodohan saya Kalau ada lebihnya dari Allah lah datangnya bagi Bapak Ibu yang menghendaki nomor telepon saya nomor telepon saya 081 329 3552 ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh